warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sahabat ya. Di sini saya mau melanjutkan nanam durian di lahan kemarin, karena kemarin terdapat kendala cuaca ya, curah hujan tinggi sekali. Jadi saya kebetulan stop ya untuk penanaman ya, biar yang kerja teman saya itu jangan sampai sakit gitu ya. Dan ini contohnya nih, tanaman durian yang sudah 1 tahun nih, busang sudah diperuning tipis-tipis. Dan ini pernah dipotong atasnya. Jadi seperti ini contohnya yang sudah tumbuh. Dan ini tumbuh lagi di sini nih. Ya, tapi pertumbuhannya sangat sehat sekali sahabat ya. Meskipun samping kiri kanannya dikerumunin ini pohon pisang. Cuma nanti kalau sudah setelah dewasa akan saya bukbak ya, akan saya dipinggirkan pohon pisangnya, dan biar tidak menghalangi durian ya di fase generatif gitu. Jadi simak terus video sampai selesai. Kemarin saya mau lanjut ke penanaman ya, sisanya jadi 30 pohon lagi sisanya. Mau saya selesaikan 50 pohon itu keburu hujan. Jadi sekarang mau saya lanjut. Dan ini kalau bengkung begini ya, bengkok begini, kita nanti pakai tajuk biar dia tegak ya. Ini masih berantakan juga nih sebagian lahannya. Diprediksi ini hari selesai sahabat. Untuk 50 pohon bercocok tanam. Ini batang-batang kayu yang baru ditebang ini mau dijadikan arang ya. Dijadikan arang sama si Ustaz. Ini tanahnya lereng, tapi dibuat terasering. Dan tanahnya itu sangat gembur banget ya. Untuk varietas musangking. Nah nanti sahabat, kalau nanti mau pemupukan, ininya dikupas tanahnya seperti ini. Nanti kalau mau pemupukan ya, pemupukan pertama dilebarin lagi, diratai, biar nanti permukaannya itu lebar dan lebih memudahkan nanti untuk menyiram, melakukan perawatan lain, dan seperti pemupukan gitu. Dan permukaannya diperlebar gitu. Kalau tidak nunduk tegak begini, berarti gak usah pakai tajuk. Makanya diusahakan nanti kalau membeli bibit ya, untuk ditanam cari yang tegak dan batangnya keras seperti ini nih. Itu contohnya salah satunya. Kalau masih berserakan begini kan mudahnya nanti dia susut sendiri ya, susut sendiri daun-daunnya jadi kompos. Dan ranting-ranting batang kayunya dijadikan kayu bakar juga boleh, selain dibikin arang. Cakep. Memang kalau memang nanti belum, misalkan ini sahabat kalau belum tegak ya, bisa dipakai tajuk ke sini. Ya, nanti kan satu persatu ini ditanam dulu, nanti ditajukin. Dan ini untuk ukuran 1 meter. Yang kemarin itu ukuran 1 meter 70 lah, hampir 2 meter malah. Beres dilin, Pak. Tosnya. Berarti orang ngalomang eta tah. Putih Ibu Haji. Ah, ini sebatas ieu nya. Kita mau lanjut tanaman pete, sahabat, nanam pete ini ya. Nanam pete, kita bikin lubang dulu dan nanam pete. Oke, sahabat, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat sharing di siang hari ini. Ini kebetulan udah mendung lagi, semalam diguyur hujan setelah melakukan penanaman. Alhamdulillah sangat kebetulan sekali ya bercocok tanam. Sekaligus guyur hujan. Nah, nanti pemupukan pertama bisa dilakukan 40 hari atau 1 bulan ya, pasca tanam. Boleh kita melakukan pemupukan ya, seperti biasalah, sudah sebutkan di video-video saya sebelumnya. Untuk melakukan penanaman, pelakukan pemupukan ya. Begitu. Nanti kan ini dibersihkan, dirapikan setelah bercocok ditanami durian ini. Nanti dibersihkan kebunnya nih. Nggak dibiarkan berantakan seperti ini, kayak macam kapal pecah. Baik, hanya itu saja sahabat ya. Saya mau lanjut ngopi. Mau lanjut ngopi dan lanjut tanam lagi sama si Uwa. Terima kasih. Sekian dari saya. Durian Putra, sampai jumpa lagi. Penanaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menanam durian, musangking dan duri hitam. Dan di sini adalah contoh musangking yang sudah 1 tahun. Ya, di sini sengaja tidak terlalu dikerumunin pohon pisang. Walaupun pohon pisangnya ada ya. Tapi di samping-sampingnya sudah di
pinggirkan dan alhamdulillah sudah seperti ini. Contoh dari penanaman kemarin 1 tahun yang lalu, nampak sehat dan matahari cukup, dan di sini adalah bawahnya full organik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan. Dan terima kasih banyak yang sudah mengikuti. Dan komen, like, komen, share, dan subscribe-nya juga. Banyak ucapan terima kasih kepada para sahabat sekalian. Tanpa ada dukungan dari sahabat, tidak ada artinya lah channel saya di sini. Terima kasih sahabat. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.